Halo guys, kali ini ada motor Honda GTR ya, yang permasalahannya bunyi kasar pada bagian mesin. Coba kita dengarkan. Itu tadi ya guys, suaranya sangat kasar. Biasanya untuk permasalahan seperti ini adalah bagian sensionernya. Penyakit ini sudah menjadi bawaan ya dari motor Honda GTR dan CB LED Sonic. Biasanya permasalahannya ada pada sensioner rantai. Mari kita buka ya dan kita mengganti ya untuk bagian sensionernya. Kita gunakan kunci ring 8 ya untuk membuka baut penahan dari stensionernya. Gunakan kunci ring pas ya teman-teman, agar supaya lebih mudah untuk membuka bautnya ya. Soalnya untuk posisi Honda GTR itu sangat susah ya, posisi bautnya terhalang oleh besi sasis ya, seperti itu bisa dilihat tadi ya. Setelah kedua bautnya terlepas, kemudian kita keluarkannya untuk bagian sensionernya. Ini adalah sensioner rantai yang lama ya. Kita akan ganti baru ya untuk sensioner rantainya. Sebelum kita memasang untuk sensioner rantai yang baru, kita masukkan ke dalam dulu ya seperti ini untuk bagian sensionernya, agar supaya lebih mudah untuk pemasangannya. Setelah itu kita pasang untuk bagian penahannya seperti ini. Jangan lupa untuk memasang bagian perpak besinya ya. Kemudian kita pasang. Dan untuk kedua bautnya kita pasang juga dan kita kencangkan ya. Dan jangan lupa untuk melepas bagian penahan dari stensioner rantai seperti ini. Mari kita dengarkan suaranya.
bagian tutup sensornya rantai kita ambil saja ya, untuk sensor rantai yang lama ya, gunakan tadi itu agar supaya untuk pengencangan sebentar lebih mudah ya. Setelah itu kita pasang, jangan lupa untuk memasang o-ringnya dan kita kencangkan saja ya. Itulah teman-teman untuk tutorial penggantian dan menganalisa kerusakan dari bunyi mesin GTR yang kasar. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.